Acara seperti ini sebelumnya tidak pernah ada di Jambi. Ribuan anak-anak PAUD ini dengan antusias mengikuti lomba mewarnai batik. Tercatat ada 3.449 anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. Peserta lomba ini berasal dari seluruh PAUD di Kota Jambi. Tingkah mereka yang lugu dan lucu membuat suasana menjadi meriah. Di antara peserta, ada yang mengenakan seragam khusus, di antaranya seragam tentara. Sayangnya, banyak anak-anak peserta lomba ini tidak mengerti tujuan dari lomba yang digelar. Mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Lomba mewarnai batik oleh anak-anak usia dini ini berhasil memecahkan rekor MURI. Lomba ini tercatat di buku rekor MURI pada urutan ke-6.699. Piagam rekor MURI tersebut diserahkan oleh Deputi Manajer MURI Indonesia Awan Rahargo kepada Bunda PAUD Kota Jambi, Yuliana Pasha. Oleh anak usia dini terbanyak 3.449 anak usia dini. Rekor MURI mewarnai. Dan ini yang mewarnai pertama kali di Indonesia, Jambi. Di Indonesia untuk sebagai rekor nasional. Lomba mewarnai batik ini dilaksanakan di halaman parkir sebuah mal di Kota Jambi. Anak-anak peserta lomba juga didampingi oleh orang tua masing-masing. Dari Kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan.